Aku pesan kepada kamu semua hubungi dengan ahli keluarga aku. Kalau kita biasa dengar hadis Kitabullah wa Sunnati, itu satu hadis. Suruh berpegang dengan dua perkara, iaitunya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitunya kitab Allah dan sunnahku. Tapi hadis ni ada juga, iaitunya ahlul bait. No, supaya orang berpegang teguh dengan ahli keluarga dia. Maknanya hormat, kasih sayang dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-31, 32 dan 33 di dalam suratul Ahzab. Sedikit sebagai tambahan daripada perkara-perkara yang ada di dalam ayat-ayat ni, ingin saya tumpuk tambah sikit. Hubungi dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Siapakah Ahlul Bait? Ada satu riwayat dari Safiyyah binti Syaibah. Dia berkata, nanti dah, saya ambil isi-isi lalu dah. Pada satu ketika, Nabi ada sebut, amma ba'd, ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun yushiku an ya'tiyani rasul rabbi fa ujib, wa ana tarikun fikum thaqalain. Nabi kecek depan orang ramai. Nabi katanya, hei sekalian manusia, sesungguhnya aku ni adalah manusia. Maknanya aku ni bersifat dengan sifat manusia seperti orang ramai, yang hampirnya utusan Tuhanku, maknanya malaikat datang kepada aku, maka aku pun akan menyahuti seruannya. Aku tinggal kepada kamu dua perkara yang penting. Awaluhuma kitabullah ta'ala fihi al-huda wa nur, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Yang pertamanya dua perkara tu, iaitunya kitab Allah, iaitunya Al-Quran. Di dalam Quran itu adalah petunjuk dan nur cahaya. Maka hendaklah kamu sekalian ambillah kitab Allah dan berpegang teguh dengannya. Fahatha ala kitabillah ya azza wa jal wa raghaba fihi thumma qad. Nabi kecek panjang hubungi dengan Quran. Royak. Nak jadi orang ramai tu pakat berpegang teguh dengan Al-Quran. Lepas pada tu Nabi pesan pula, wa ahlu baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti thalathan. Nabi sebut tiga kali, iaitunya ahlul bait, ahli keluarga aku. Aku pesan kepada kamu semua hubungi dengan ahli keluarga aku. Kalau kita biasa dengar hadis Kitabullah wa Sunnati, itu satu hadis. Suruh berpegang dengan dua perkara, iaitunya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitunya kitab Allah dan sunnahku. Tapi hadis ni ada juga, iaitunya ahlul bait. No, supaya orang berpegang teguh
dengan ahli keluarga dia. Maknanya hormat, kasih sayang dan sebagainya. Maka berkatanya Husain. Faqala lahu Husain. Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapa ahli keluarga Nabi? Wahai Zaid. Sebab cerita ni mukaddimah dia panjang. Di antara duk kecek dua orang, Zaid dengan Husain. Mai duk kecek. Bukan Husain eh. Bukan Husain dak. Husain dengan sa. Ha sa ya nun. Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Husain tanya Zaid. Siapa ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi, ahlul bait dia panggil. Alaysa nisa'uhu min ahli bait, min ahli baiti? Dakkah isteri-isteri Nabi itu ahlul bait? Mana ahli keluarga Nabi? Qal nisa'uhu min ahli baiti. Walakin ahla baitihi man haruma sadaqatu ba'da. Tapi yang lebih tokcong lagi, iaitu ahli keluarga Nabi ni adalah orang yang diharam hurimah sadaqah. Orang yang diharam, maknanya diberi sedekah. Sebab tu Nabi, anak cucu dia dan keluarga dia pada zaman itu, sedekah dengan hadiah ni beza. Kalau orang beri hadiah kepada Nabi, Nabi terima. Tapi orang beri sedekah kepada Nabi, Nabi tak terima. Dan Nabi pesan kepada ahli keluarga dia, jangan makan, jangan ambil sedekah. Tidak. Qal wa man hum? Kalau begitu, siapa dia orang yang tak boleh terima sedekah? Qal hum alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas radhiyallahu anhum. Ni Zaid jawab kepada Husain. Katanya ahlul bait, ahli keluarga Nabi, hak cocong lagi lain pada bini-bini Nabi lah, iaitunya keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas radhiyallahu anhum. Ni dia panggil ahlul bait. Qal kullu haula'i hurima sadaqatu ba'da? Qala na'am. Iaitunya Husain tanya lagi, Zaid, orang-orang ni hak musbuk sat ni diharamkan sedekah selepas daripada Nabi. Maknanya lepas pada Nabi mati, haram ada lagi sedekah. Tak boleh sedekah kepada puak-puak ni. Zaid rakyat katanya, naam, ya. Bukan Nabi sorang ada, tapi ahli keluarga dia ni Nabi cocong beberapa orang. Al, al, al. Bukan al dak. Al, baca panjang supaya Al Imran, keluarga Imran. Nah, surah Al Imran tu jalan dah tu. Ha, itu. Alhamdulillah. Ni nah ayat katanya ahli keluarga Nabi. Yang Allah Taala firman di sini perkataan ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ha, ni masuk di dalam ayat yang ke berapa? Yang ke-33. Yang Allah Ta'ala firman, ha ni kita masuk dalam Al-Quran semula dah. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Tuhan katanya, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu. Diam ni bukan makna ngiap, tapi diam maknanya duduk di dalam rumah, jangan duduk pen-pan tubik di luar. Pesan kepada bini-bini Nabi semua dan orang-orang muslimah seluruh dunia, kalau tak ada benda penting sangat di luar rumah, jangan duduk pen-pan tubik di jalan situ sini. Ha ni, kalau kita tengok pada hari ni, ayat ni sudah pun diredah. Orang banyak tubik duduk luar, tak kira tino jatuh. Kalau orang jatuh tu tak apalah, tu hai tak ada duduk sebut. Tapi bagi orang perempuan, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu. Kerana yakni mereka tidak dibenarkan selalu keluar dari rumah masing-masing, kecuali kalau ada perkara yang mustahak. Ha ni,
Cuba kita tanya sangkum kita zaman-zaman lah ni. Tak ada kira lah. Bini siapa, anak siapa. Dengan ayat ni, pasal mana? Serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, ni jahiliyah. Cuba kita gambar. Lah ni, walaupun tidak dinamakan zaman jahiliyah, tapi kelakuan, perbuatan yang diamal zaman belum pada Islam dulu, lah ni lebih pada tu lagi. Lebih pada zaman jahiliyah lagi. Yakni apa? Dia terjemah lagi. Semasa keluar rumah, hendaklah mereka memakai pakaian yang sopan dan jangan mendedahkan aurat seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Alhamdulillah. Dua orang. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Ini pesan kepada isteri-isteri Nabi. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan dari kamu. Tak siwi ada pun puan. Terutama sekalinya, bini-bini Nabi. Bini-bini Nabi yang dapat terbiah didik ke dalam umuh Nabi doitrong. Alhamdulillah, Nabi didik bini-bini dia ni jadi berjuru belakang, molek belakang. Sebab tu, sepatutnya kita orang belakang-belakang ni, terutamanya orang perempuan, mengaji sejarah isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri para sahabat. Barulah kita dapat faedah banyak. Walaupun cerita seseorang tu dah tak ada duk panjang sangat. Ulama-ulama diambil benda hak penting-penting je bubuh dalam sejarah. Saya misal mudah-mudah dah. Bini Nabi nama Zainab. Saya misal ni. Zainab seorang ni sejarah dia lagu mana tu? Mula daripada lahir dia, dia besar, dia nikah dengan orang lain, lepas tu dia nikah dengan Nabi. Lepas tu lepas pada Nabi mati, dia hidup lagi berapa tahun, cara hidup dia lagu mana siapa kau dia mati. Habis seorang. Habis gitulah. Ini nak ayat katanya, contoh teladan yang sangat molek bagi orang-orang di belakang supaya kita sekarang ni. Alhamdulillah. Nah, Tuhan panggil, apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan darimu, wahai Ahlul Bait. Siapa dia Ahlul Bait? Ya ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman lagi. 1452. Ahlul Bait ialah anak, isteri dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak tu ya. Ni dia secara umum, tapi hak saya baca saat ni tok tong lalu dah. Yang Zaid royak katanya keluarga mana dan sebagainya. Dan hendaklah membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Ni Allah firman nak jadi keluarga Nabi adalah keluarga yang tercontoh. Keluarga yang paling molek sekali. Kepada apa? Kepada sekalian alam. Alhamdulillah. Sikit tak? Ada dalam tafsir ni juga. Saya colek ambil selalu dah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, ketika dia baca ayat ni. Ayat ni lah. Lebih-lebih kurang ayat hak depan lagi dan ayat seayat lagi lepas dia ni. Iaitunya ayat 34. Abdullah bin Abbas dia rakyat katanya di antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris ni 1,000 tahun. Ya. Cuang di antara Nabi Adam nak sampai ke Nabi Nuh 1,000 tahun juga. Lama nak rakyat katanya zaman tu. Kotoroni anak Adam ni ada 2 klum hak besar-besar. Klum hak duduk di tepi patah. Klum hak duduk di tepi-tepi bukit. Hak duduk di patah ni, orang tino dia comel-comel, lelaki dia huduh. Tapi hak duduk di tepi-tepi bukit, duduk kawasan hijau air dia kok bukit-bukit, lelakinya comel. Tapi orang wanita dia huduh. Nah, cuba kita gambar ni. Jadi, comel dengan huduh, huduh dengan comel. Nah, gitulah.
Pada zaman dulu, iblis nak khianat, nak tipu anak cucu Adam. Iblis berupa dalam bentuk anak cucu Adam ni dalam bentuk orang muda lelaki. Lepas tu yang cantik. Mari nak ambil orang dua klum ni. Mari widuk sekali di antara orang huduh, orang comel, orang comel, orang huduh. Gambar tu dah, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Iblis berupa jadi orang, lepas tu mari duk khianat, tipu, 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 kecek, kecek, kecek. Masya Allah. Siapa ke iblis boleh waktu baik sorga ni sorga sedap. Orang dengar pun berasa terpikat hati, berasa tarik hati. Merdunya suara iblis. Saya tulis sini, semua orang dapat mendengarnya supaya diada-adakan peraya air ataupun perjumpa air. Di antara orang patah dengan orang bukit. Iblis pengkong kelahan. Dia cek bobe. Siapa ke orang ramai ni setuju? Kita kalau dia kita buat mahakam sekali. Buat perjumpa air besar-besar. Dalam bahasa Arab, mahakam dia panggil mahrajan. Mahrajan maknanya kan pepak kerangin yai. Gitulah. Pada suatu ketika orang ramai membuat perjumpa air tahun ni. Ni bukan sari dua dak ni. Iblis dok kena dok menipu. Siapa ke orang pakak setuju katanya? Pilah kerang kena mari jumpa sini. Orang lelaki dapat melihat orang perempuan. Orang perempuan dapat melihat orang lelaki. Ni mula. Mula cerita nak jadi. Tengok pergi mari. Lepas tu kena pergi mari. Nak buat kena. Hak sini orang jatuh comel, tino huduh. Hak lelaki kat ni orang jatuh huduh, tino comel. Lepas tu ya goliknya dia comel sama comel ni. Allah, ya kena lalu dah. Tengok jauh kena dah. Apa tak lagi boleh jumpa sekali duduk, boleh kecek, boleh apa ni suka ria. Kalau kita gambar lah ni orang sangsan tak ada kira jatuh tino duduk sekali, lepas tu dia mula lepas ada tu nak ada tu benda pelik-pelik. Tu dak orang perempuan dia apa ni dandan rambut, buat rambut nak jadi comel molek sebab nak pergi jumpa dengan lelaki hok comel dan berhias cantik. Lelaki gunung berjumpa dengan wanita pantai. Cuba gambar ni. Lelaki hok duduk di bukit sat ni tak biasa tengok orang tino comel-comel. Sebab apa? Tak ada dalam klum dia orang tino comel. Tapi boleh pergi jumpa dengan orang tino comel. Orang tino boleh jumpa dengan orang lelaki comel. Abdullah bin Abbas rakyat katanya, cerita ni, iaitunya, akhir sekali, dengan sebab syaitan tu duduk pergi berupa, kecek, bobe, mulalah ada, di kalangan ramai-ramai manusia saat ni, mula berzina. Ni dah ni. Ni cerita yang ada di dalam tafsir Ibn Kathir. Saya baca di dalam kitab, Lubabut Tafsir. Dalam ayat ni, mai bagi mai royak kepada kita. Nak royak katanya zaman dahulu ni benda biasa berlaku dah. Go tu gani. Pas tu zaman sekarang ni tamadar. Ruang zina, ruang mabuk, kaya, go tu gani. Semua manusia susah dah kita nak pergi cari orang hak bersih. Sebersih-bersihnya. Ada tapi tak ramai. Sebab tu daripada ayat ni alhamdulillah Allah Ta'ala royak kepada isteri Nabi. Nak buai kokotore daripada umuh Nabi. Jangan wiado sifat-sifat hotak molek. Kelakuan hotak molek. Berlaku gani. Sebab apa? Sebab model. Contoh yang paling molek sekali duduk di Nabi. Lepas tu pesan kepada orang hok bariwa Nabi ni. Orang duduk keliling Nabi. Bining dia, anak dia, cucu dia dan sebagainya.
mung jadikanlah orang berjuruh, orang baik. Jangan we ada di dalam hidupmu dan keluargamu benar-benar hak tak molek. Itulah saya akhiri dah masa safar ni. Saya nak akhiri ayat yang ke-34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah yakni Al-Quran. Ni pesan kepada bini Nabi. Dah dia duk dengar sokmo Nabi duk baca Quran dalam rumah. Suruh bini-bini pun amalah, retilah, fahamlah Quran. Dan satu lagi hikmah, iaitunya pengetahuan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk segapo kepada bini ni, kepada bini tu ni. Ha ni banyaknya hadis-hadis daripada isteri Nabi, terutamanya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Isteri lain pun ada hadis-hadis yang dia bagi, dia duk royak, tapi tak sebanyak seperti Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Allah adalah amat halus tadbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya. Sikit lagi dah, sikit lagi. Terutamanya setengah-setengah bini Nabi ni, dia nampak Jibril duduk sekali dengan Nabi. Di masa Jibril mari duk kecek, mari duk royak, duk baca Quran, Nabi baca Quran. Ha ni terutamanya malam-malam dalam bulan Ramadan. Jibril mari duk baca Quran tadarus dengan Nabi. Setengah-setengah bini Nabi ni, terutamanya Aisyah, dia boleh tengok Jibril. Jibril ni mari nak malam jumpa dengan Nabi. Masya-Allah, ni nak ayat katanya nasib baik dah orang yang Allah Taala takdir, orang-orang perempuan yang boleh jadi isteri Nabi. Ha gitu. Ni nak ayat katanya nasib baik. Allah Taala takdir siap-siap dah. Bini-bini Nabi berapa orang dan anak cucu dia. Sampai hari ni pun insya-Allah kita harap katanya ada ahlul bait yang dikatakan anak cucu Nabi sampai hari kiamat. Cuma kita tak tahu dengan sebanyak berapa orang kerajaan-kerajaan hidup negeri itu, negeri ini. Tapi kita anggap katanya, walaupun mereka itu adalah anak cucu Nabi, tapi jangan sapakah sanjung yang sebegitu tinggi sapakah doa langsung. Ini tak boleh. Nah, jangan sapakah sanjung doa, sapakah kucuk kaki, apa ni, junjung, gotu, goni, honi. Wala'iyazubillah. Jangan sapakah telajuk doa. Sebab Nabi sendiri pun dia tak kena orang-orang duduk pasang telajuk dalam hadiri dia sendiri. Gitulah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.